Oke, teman-teman, assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Kali ini videonya simpel aja ya. Jadi buat kalian yang punya Suzuki Next 2 ya, itu kalau kalian yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, tata letak kelistrikan Suzuki Next 2 itu ada di dalam box ini ya, di dalam bagasi yang kecil ini. Nah, ini kecil banget ya bagasinya ya. Ini cuman buat satu setel ini ya, jas hujan ataupun yang lainnya ya, kalian silakan coba sendiri ya yang punya Suzuki Next 2. Jadi kelistrikannya tuh ada di sini, aki, ecu, sikring dan lainnya ya. Oke, kita buka. Di sini ada baut 1 dan 2 udah saya lepas. Ini tinggal kita lepas. Nah, ada di sini semua teman-teman ya. Ini di sini ada aki, di sini ada ecu, di sini ada buat ngereset ya. Nah, ini terus di sini ada ini apa itu namanya, nggak tahu, mungkin kalian lebih tahu ya ini apa nih. Nah, ini sikring. Jadi semuanya itu ada di sini semua ya, ecu, reset, aki sama sikring, dan ini apa ini ya, nggak tahu ini apa namanya, saya juga nggak tahu. Jadi ada di sini semua. Terus buat kalian usahain ya, kalau mau cuci steam motor ini mending nggak usah dibuka deh ya, buat jaga-jaga saja, soalnya kan ini ada di dalam sini semua ya, takutnya ada air yang masuk dan konslet ya. Oke, itu aja ya, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.